Ketika sejumlah kerajaan yang pernah berkuasa di dunia mengalami keruntuhan, beberapa monarki justru masih bertahan di tengah keberadaan negara-negara demokratis. Meski demikian, seringkali sulit bagi kerajaan untuk secara definitif menyebutkan siapa penguasa pertamanya. Hal itu karena kerajaan mulai berdiri dari beberapa kerajaan kecil. Lalu apa saja kerajaan di dunia yang hingga kini masih eksis dan bahkan usianya mencapai ribuan tahun? Berikut ini 5 kerajaan tertua di dunia versi Art Media. Tetapi sebelum lanjut, support terus channel kami dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini supaya bermanfaat untuk kita semua. Semoga sukses, keep smart, and share your creation. And here we go. Inilah 5 kerajaan tertua di dunia yang masih eksis. Kekaisaran Jepang, tahun didirikan 660 sebelum Masehi. Menurut legenda, Kekaisaran Jepang didirikan pada 660 sebelum Masehi dan kaisar pertamanya adalah Jimmu. Dengan begitu, Jepang merupakan monarki tertua di dunia. Jepang mengakui 125 kaisar yang dimulai dari Kaisar Jimmu. Namun garis suksesi kerajaan hanya tercatat sejak Kaisar Ojin yang berkuasa pada awal abad ke-4. Kerajaan Kamboja. Tahun didirikan 68 Masehi. Penguasa pertama Ratu Soma, penguasa sekarang Norodom Sihamoni. Kerajaan Kamboja dibentuk pada 68 Masehi di bawah pemerintahan Ratu Soma. Di masa lalu, Kamboja merupakan monarki turunan. Sejak 1993, Raja Kamboja dipilih oleh Dewan Kerajaan Tahta, sehingga menjadikannya satu-satunya kerajaan yang memilih raja atau ratunya. Raja dipilih untuk seumur hidup dan biasanya berasal dari garis keturunan Norodom dan Sisowat. Meskipun penguasa masa lalu telah menggunakan lebih banyak kekuatan, Raja Kamboja sekarang berfungsi sebagai simbol cinta dan rasa hormat. Kesultanan Oman. Tahun didirikan 751. Penguasa pertama Al-Julanda bin Mas'ud. Imam pertama Ahmad bin Syaid Al-Busaidi, Sultan pertama Qabus bin Said pada 751 Masehi. Muslim Ibadi mendirikan sebuah imamah di Oman dan Al-Julanda bin Mas'ud sebagai penguasa pertama resmi. Imamah itu eksis sampai 1749. Saat dinasti Al-Said berkuasa dan membentuk Kesultanan Oman, Oman merupakan negara monarki absolut yang berarti sultan memiliki kekuasaan tertinggi terhadap negara dan rakyatnya. Kerajaan Maroko. Tahun didirikan 788 Masehi, Idris I, Idris Ibnu Abdallah, penguasa sekarang Mohammed VI pewaris tahta. Pangeran Moulay Hasan Idris menguasai Maroko pada 788 Masehi hingga 971 Masehi. Selama bertahun-tahun penguasa Maroko menggunakan gelar yang berbeda, seperti misalnya Sultan. Namun sejak 1957, Raja digunakan sebagai gelar penguasa. Negara ini merupakan monarki konstitusional dengan parlemen yang dipilih. Pewaris tahta biasanya dipilih melalui pewaris laki-laki Powiat yang naik ke tampu kekuasaan sejak 1666. Kerajaan Inggris. Tahun didirikan 871 Masehi. 1066 Masehi penguasa pertama Alfred yang Agung, William Sang Penakluk. Penguasa sekarang Elizabeth II, dimulainya monarki Inggris sulit untuk ditelusuri sebelum tahun 1066. Inggris terpecah menjadi 7 kerajaan utama dengan penguasa yang berbeda. Raja Inggris pertama adalah Alfred yang Agung yang memerintah dari 871 sampai 899 atau William Sang Penakluk yang menyerbu Inggris dari Normandia dan dinyatakan sebagai Raja Inggris Bersatu. Nah,
Nah, itulah 5 kerajaan yang masih eksis sampai saat ini dan masih banyak lagi. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa!